Ribuan siswa dan santri di SD Muhammadiyah MBS Prambanan, Kapanewon Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti vaksinasi massal dosis pertama. Vaksinasi digelar untuk memenuhi percepatan vaksin khusus anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi ini sebagai upaya kesiapan menuju pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Dalam penyelenggaraan vaksinasi massal, pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Untuk proses vaksinasi bagi siswa sekolah dasar, mendapatkan pendampingan langsung dari para orang tua murid masing-masing. Para siswa pun tampak antusias untuk mengikuti suntik vaksin kali pertama yang digelar dengan jenis vaksin Sinovac. Menurut Kepala SD Muhammadiyah MBS Prambanan Eko Priyo Agus Nugroho, kuota yang disediakan sebanyak 1.200 dosis dan terserap seluruhnya. Dengan alur vaksinasi, anak tidak jauh berbeda dengan vaksinasi orang dewasa, seperti pengecekan suhu badan, proses pendaftaran, selanjutnya memperoleh nomor antrian, input data serta screening, dan jika dinyatakan baik, dilanjutkan dengan suntik vaksin hingga menunggu 15 menit. Kemudian jika tidak ada keluhan, maka diperbolehkan pulang. Vaksinasi dosis pertama untuk usia 6-11, jadi ini total 1.200-an. Nah, ini harapannya adalah dengan vaksin ini nanti bisa memberikan kekebalan ya kepada anak-anak sehingga pembelajaran bisa kembali normal seperti dulu lagi. Dan ini memang menjadi target kita supaya nanti PTM bisa segera terrealisasi. Sekarang kan seminggu baru 3 kali, insya Allah semoga ke depan bisa seminggu full masuknya. Ini kan mau digelar PTM 100%. Ya. Nah, ini kesiapan dari orang tua sendiri seperti apa, Bu? Ada khawatir enggak ini? Insya Allah enggak. Penyelenggaraan vaksinasi anak diharapkan bisa menumbuhkan herd immunity. Penyelenggaraan vaksinasi untuk anak di Kapanewon Prambanan sendiri dibagi dalam 3 titik penyelenggaraan.